Ya, saudara, sejumlah informasi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah kami sampaikan dalam segmen liputan haji berikut ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Saudara Amirul Hajj atau pemimpin misi haji Indonesia di Tanah Suci melakukan sholat subuh berjamaah bersama jemaah haji Indonesia di Arafah. Amirul Hajj atau pemimpin misi haji Indonesia di Tanah Suci melakukan sholat subuh berjamaah bersama jemaah haji Indonesia di Arafah. Berdasarkan informasi resmi dari Kementerian Agama, pada tahun ini delegasi Amirul Hajj diketuai oleh Menteri Agama Yakut Holil Kaumas dan Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid sebagai salah satu wakil atau naib Amirul Hajj 2022. Sebelumnya Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Holil Kaumas tiba di Arafah untuk melaksanakan rukun haji yaitu wukuf di Padang Arafah. Setibanya di Arafah, Menteri Agama menunaikan sholat subuh berjamaah di Masjid Misi Haji Indonesia yang dilanjutkan kultum subuh. Selanjutnya pada siang hari Amirul Hajj akan memberikan sambutan pada prosesi pelaksanaan ibadah wukuf. Yosef Agung dan Indra Alfian, TVRI melaporkan.